Halo guys, saya nggak tahu ini lagi di mana. Jadi kita mau mampir di depan rumah orang, terus kita minta makan. Kita ini lagi di Wonogiri, terus kita mau nyobain pindang nyamleng. Pindang kambing ya, pindang kambing. Saya nggak tahu ini apa. Saya dikasih rekomendasi sama ini orang, istrinya orang Wonogiri, dia katanya pernah makan. Terus, tapi ini konsep makannya unik. Jadi konsep makannya itu kita masuk ke rumah orang. Ini kayak nggak jualan, tapi ada bannernya memang. Cuma kayak nggak jualan, tapi katanya tadi ada barangnya. Harusnya sih ini udah tutup jam 6, tapi ya ini kita lebih dikit masih ada barangnya. Dan kita coba aja nggak usah babi bu, kita langsung cus kayak gimana rasanya, guys. Ayo guys. Pindang kambing. Niki napa niki, Mbah? Niku kaki kambing. Niku ikane ikan kambing. Ya, Bapak iso. Iku kaya pas kaki kambing. Modelnya manis, agak manis iki, Mbah. Iya, agak manis ikane. Jadi memang rasanya itu cenderung manis. Kalau yang ini ya, apa ya bahasanya, lauknya. Terus kalau bumbu-bumbunya ini gurih. Oh, niki kemanisan niki, Bu. Jadi ini campuran kaki, babat, jeroan. Pakai bungkus jati nih, ini jati nih. Ini untuk cemilan enak banget ini. Kalau pakai nasi mungkin lebih enak, tapi karena saya sudah makan nasi. Sampun dahar, pengen nyicipin iki mawon nih. Jane karo sambel bawang nggih. Nggih. Biasanya ngagem sambel bawang nggih. Jadi memang kolaborasi antara manis sama gurihnya oke. Buat teman-teman yang suka apa sop kaki kambing dan lain-lainnya harus sih doyan sini. Nah, ini the one and only Sikil. Lembut sih. Rasanya enak. Kayak apa ya? Kayak kalau di Tegal itu ada namanya petis glotak. Tapi ini nggak pedes. Kalau yang di Tegal itu pedes. Rasanya mirip. Habis. Nah, ini silahkan buat teman-teman yang mau nyoba datang ke Wonogiri. Nanti dicoba dan rasakan nikmatnya. Enak sih. Nah itu, jadi kalau tutupnya itu sehabisnya, dan kalau misalnya nggak habis nanti dijual di pasar. Itu mungkin nanti kita coba makanan-makanan lain, karena ini cepet. Jadi cuma diambilin, terus kita nyoba, karena kita nggak pakai nasi, jadi makannya cepet. Cuma lauknya aja. Itu mungkin jalan-jalan kita kali ini nggak terlalu lama. Ini namanya apa mau? Pindang kambing. Perlu dicoba. Mantap. Kayu. Mboten pernah masak nganggo kompor. Oh, mboten pernah nganggo kompor iki. Mboten, kayu.
kayu areng. Pintanan tuh bahasa porsi mbah niku. Niki kan 1000 iso rasah kita larang-larang. Niki arek anak wedhus. Niki wedhus itu tutup ya, Mbak. Nah, niki ditutup ora ndek dhewe Mas apa sesuk dang ora ora meneh. Lah, pasare niki ditutup ditutup rong minggu gak ngerti to, limang. Iki isuk bolong kula rebus. Kula irisi, langsung kula kom. Oke persi kok nek ka anu, oke dap siji lekas dimasak niku jam 3 mundur mak. Oh, makane empuk. Empuk. Jam 1 lekas dimasak. Niku jam 3 nembe diangkat mateng. Nek urung jam 3 punjul ya urung diangkat nek ana wong tuku antri esok tak cidhuk nang rene. Nek pindange? Pindange sak mawon. Mengko anggere mateng niki nggih mateng niki. Niki pemane wis dudak rata ngono, tinggal rono-rono kok ya. Oke, ini 4 20.000 jadi 1 5.000 dan kita bawa pulang 3.